Oke. Okay. Ada pertanyaan dulu. Aha, jumpa lagi bersama Mas Febri. Pagi Mas. Pagi, pagi. Langsung aja nih Mas, ini untuk sesi episode Mas Febri menjawab nih ya. Ada sebuah pertanyaan nih Mas, yang lagi happening nih Mas beberapa hari ini, khususnya kemarin lah, mengenai tragedi tabrakan Lamborghini di Surabaya, di mana pengacara dari yang membawa mobil Lamborghini ini memasang iklan di sejumlah media cetak di Surabaya Mas, mengenai peristiwa yang terjadi terhadap kliennya. Bagaimana tanggapan Mas Febri? Ya, saya kira itu fenomena menarik ya, bagaimana tindakan represi jika di era masa lalu itu dilakukan oleh pemerintah, oleh rezim. Sekarang tindakan represi atau ancaman untuk melakukan tekanan datang dari orang-orang berduit. Jadi menurut saya ini satu fenomena yang memprihatinkan juga, dan menurut saya juga ya, rekan-rekan kalangan media, insan media tidak perlu takut lah, karena satu lagi pegangannya, jika kita disiplin dan taat pada namanya kode etik itulah yang akan menjadi melindungi insan pers sendiri dari misalnya tuntutannya yang berimbang, yang cover both side ya kan, dan check and recheck, verifikasi yang baik dan benar. Kemudian jika ada koreksi ya silahkan, ada hak jawab dan sebagainya. Jadi menurut saya sejauh mana media-media di Surabaya maupun media-media nasional itu melakukan melaksanakan kode etik itu dengan disiplin, saya kira nggak ada ketakutan sama sekali lah ya untuk takut pada ancaman-ancaman seperti itu. Mantap Mas, terima kasih Mas pencerahannya di pagi hari ini Mas. Terima kasih.